dalam kondisi lumayan baik, tetapi kita bertanya-tanya ini ada berapa banyak ini para difokuskan di DPS. Teman-teman yang mendata mengantar saudara-saudara kita di sini. Di kelas 1 SM. Kelas nanti nanti saya suruh Tosa antar ke Pangalah. Yang penting tahu. Iya, sekolahnya dulu biar hari sini kita sekolah. Yo, jadi biar kalau mau ke sekolah. Sementara yang masuk ke posko di sini ya, di Rantai Pao, ini posko bersama gereja dengan pemerintah daerah Toraja Utara. Sampai data terakhir tadi itu 53 orang, tapi masih terus masih diupdate terus datanya. Orang tua dan anak, bahkan anak-anak bayi, itu yang mereka yang sementara datang sekarang. Sebagian besar sehat, tapi ada 1-2 yang kurang sehat, mungkin karena kelelahan ya dalam perjalanan. Mereka sudah menanti dalam beberapa hari, tapi sudah ada petugas medis yang menangani.